Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mungkin tidak sepopular atau tidak segah anugerah-anugerah sukan lain, tetapi tetap menepati objektif sebagai penghargaan dan pengiktirafan buat atlet terbilang negara. Anugerah Bintang Buletin Utama 2008 yang berlangsung di Seri Pentas siang tadi milik jaguh lumba basikal Azizul Hasni Awang. Majlis Anugerah Bintang Sukan Buletin Utama 2008 di Division Berita dan Ehwal Semasa TV3 pagi tadi menyaksikan dua orang kuat Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Presidennya Abu Samad Wahab dan timbalannya Datuk Naim Muhammad hadir. Juga Ketua Pegawai Eksekutif TV3, Datuk Amrin Awaludin. Dan Anugerah Bintang Sukan Buletin Utama 2008 disampaikan sendiri Pengarah Division Berita dan Ehwal Semasa, Datuk Kamaruzzaman Zainal. Anugerah daripada TV3 amatlah penghargaan besar untuk diri saya kan, selaku saluran televisyen Bersatu Sama Satu Negara. Ya, saya begitu bangga menerima anugerah daripada TV3 yang begitu cakna dengan sukan tanah air. Sasaran utama kejohanan dunia di Poland bulan depan, Azizul mengakui dia sangat teruja dinobatkan Bintang Sukan Buletin Utama 2008 sehingga menangguhkan penerbangan pulang ke Melbourne semata-mata untuk hadir ke Seri Pentas. Saya kali ikutkan skedul, memang saya sepatutnya balik pagi ni, tapi saya tukarkan tiket flight saya untuk balik malam untuk semata-mata untuk anugerah ini. Bekas jagoan badminton negara Datuk Misbun Siddiq dan adiknya Jalani dan Rashid disertai Roslin Hashim turut memeriahkan majlis. Tidak ketinggalan, pengurus besar Persatuan Squash dan Raket Malaysia, Peter Chi dan jurulatihnya, Jamie Hickok. Tahniah buat Azizul Hasni dalam mengejar impian sebagai pelumba basikal kelas dunia. Azizul Hasni tidak pernah lupa dengan sokongan keluarganya sejak kecil lagi. Semangat dan dorongan keluarga juga menjadi azimat Azizul untuk menggenggam pingan emas kejohanan dunia di Pruszków, Poland bulan depan. Pengorbanan keluarga nyata penting mencorakkan karier Azizul Hasni sebagai pelumba basikal yang disegani. Sejak berusia 16 tahun, Azizul Hasni terpaksa berjauhan dari keluarga kerana berlatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan kini menjalani latihan di Melbourne, Australia sebagai pelumba profesional bertaraf dunia. Memang saya rindu lah kat keluarga kan. Jadi untuk mengubat rindu di hati tu, saya akan menelpon family saya ataupun jika saya terlalu penat ataupun saya nak sibuk ke dengan latihan, saya akan sekadar hantar pesanan ringkas SMS tu. Okey kan. Anak ke-8 dari 9 adik-beradik ini cukup mesra dan pandai berjenaka. Tetapi beliau serius mau berperanan menjadikan lumba basikal sebagai sukan nombor 1 di Malaysia suatu hari nanti. Oh, look, he's got a bright future for a long time to come. So he's only going to be, I think, 24 at London. So, you know, he's got probably beyond London. He's possibly got two more Olympics in him. So, it's, you know, he's got a long and bright future. So it just depends on how long he wants to go for, and the time to retire is when mentally it becomes a chore to train. Dan kata-kata bapanya ini jelas menggambarkan harapan seluruh keluarga. Saya doakan semoga dia berjaya dalam sokan nombor sekian ini untuk dia dan untuk negara. Dalam kesudahan masa, Azizul Hasni sempat menerima kunjungan Presiden Persatuan Lumba Basikal Terengganu, Datuk Ahmad Sidi Ismail, serta pengarah Majlis Sukan Negeri Rosdi Awang semalam. Azizul Hasni kini ibarat anak kesayangan Terengganu dan tidak mustahil akan terus menjadi ikon dalam lipatan sejarah sukan negara.